Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini live-nya siang ya. Biar nggak malam terus, karena saya lagi di luar kota, malam mau istirahat. Gitu. Jadi live-nya siang ini. Rame, 1.000 lebih langsung. Jadi kita giveaway-nya bentar lagi. Jam berapa sih sekarang? Mau jam 2. Ini lagi di Lamongan, teman-teman. Gisa Riau Pekanbaru. Halo Anggun Masita. Halo Nia Kurnia. Waalaikumsalam. Iya, kalau malam banyak ketiduran katanya, kasihan. Iya, kalau malam kasihan banyak yang ketiduran gitu. Nungguin. Jadi lebih baik siang aja gitu. Lagi kerja, Pak, sekarang. Ya bingung, saya serba salah, guys. Jam berapa enaknya? Kalau siang kerja, kalau malam tidur. Nggak usah giveaway berarti. Ini loh, apa tuh? Ada saya infoin buat ibu-ibu atau teman-teman yang mau usaha. Ini ayam kriwul ini loh. Nih. Satu paketnya berapa ini, Mas? 18. 18.000. Yang plus sambal plus minum. Udah sama sambal, sama minum, sama ada sausnya, ada sambalnya. Gak kalah, guys, brand-brand luar sama ini. Rasa cobain aja. Eh, siang-siang boleh gak sih review makanan? Boleh, saya dari cicip. Pak, ada Mbak Novi. Iya. Terus ini yang paket komplit. Gede banget, 4 porsi. Kita buka bareng-bareng ya. Nah ini teman-teman. Udah ada kartu ucapan nih yang mau. Ini buka kemitraan ini. Ayam kriwul. Bukan endorse, ini nama saya tuh. Kejunya tadi mana? Udah gak ada, tadi ada kejunya. Ini sambal. Ini saus. Biar 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 pada kepengen aja netizen. Kalau ini harga berapa? 95. 95.000. Dari harga normal 110. Dari 110. Wah, enak banget, guys. Saya udah makan soalnya. Ayam kriwul Mas Windu itu. Enak banget, guys. Murah lagi. Ada sambal terasinya ya. Sambal terasi, ada saus, ada kejunya. Saus saus keju. Kayak mayo gitu ya. Mayo ricis. Tapi ini satu supplier sama ricis. Buka kemitraan mulai berapa, Mas? Modal harus buka seperti ini. Modal usaha kemarin berapa? 40 sampai 130.
3 macam kemitraan. 40 sampai 130. 130, 3 macam kemitraan yang mau buka outlet ini. Itu semua bahan, alat, mesin, alat, iya, karyawan udah ditanggung sini kan? Iya. Udah dikirim dari sini kan? Dari pusat kita. Katanya yang mau kerja sama tinggal wiritan aja sama doa katanya. Dendi aja deh, suruh review apa tuh? Review ayam kriwol Mas Windu ini. Di sini Den, duduk sini Den. Ayo, selesai. Dendi. Pertanyaan-pertanyaan. Enggak apa-apa, masih di situ aja. Apa gini? Duduk sini Den. Halo guys. Nah, kasih tahu teman-teman bagaimana caranya kalau mau jadi reseller atau buka kemitraan, buka ayam kriwol Mas Windu. Oke. Okay. Ini bisa kemitraan juga. Jadi buat kalian yang pengen usaha, pengen buka usaha, bingung punya uang mau buat usaha apa, kalian bisa kunjungi websitenya Ayam Kriwol. Itu di Instagramnya juga ada. Itu udah paket sini, lengkap. Sini, Mbak, apa-apa, Mbak. Sekalian marketing dan bahan, alat, semuanya udah disiapin sama tim dari Ayam Kriwol ini. Yang kemitraan saya wajibin sedekah hari Jumat, wajib berbagi. Kemarin berbagi terus kan? Berbagi terus. Sampai hari ini tuh ada buka bersama gratis setiap Jumat selama Ramadan. Ramadan buka bersama gratis, kalau hari biasa itu bagi-bagi. Jumat berkah bagi-bagi. Berapa bungkus? Sekitar 50 sampai 100. 50 sampai 100 bungkus. Terus ada apa sih door prize tadi? Apa? Itu jadi Ramadan challenge. Ramadan challenge dapat hadiah emas. Emas. Ya? Dua logam mulia, Mas. 0,2, dua logam mulia. 0,2 gram. Tetap. Itu khusus untuk apa itu? Reseller atau buat customer? Jadi kayak makan produk ayam kriwol, entah itu di rumah atau di outlet, bisa sambil selfie langsung tag ayam kriwol. Oh, di rumah makan sambil bisa, selfie itu iya, aja. Challenge-nya dapat produk ayam kriwol. Gitu, guys. Jadi saya itu aja, ini UMKM yang saya danai, Mas, ya gitu iya, ya. Gitu. Support penuh. Disupport, saya support penuh gitu. Coba Den, ini ambasadornya yang kriwol. Ini maksud saya buka aja. Ya buka. Buka terus dicicipi. Ini paket yang geprek. Ayam geprek. Ini udah ada nasi, terus ayam sama sambal matah. Namanya sambal matah, sambal korek. Sambal matah, sambal korek. Terus saya suruh pakai lalapan sama saus sama tahu tempe ya. Kita plus minum juga. Sudah plus minum, harganya cuma 18.000. Udah murah. Minumnya brand terkenal kok, tenang aja. Minumnya. Jadi cuma 18.000, kalian udah dapat paket lengkap ini buat buka puasa dan makan siang atau makan malam terserah bisa semua. Jadi irit guys. Ayamnya gede-gede, enak, empuk. Tapi sementara masih melayanin Lamongan, Gresik, Surabaya, Mojokerto itu ya, Jawa Timur ya. Kalau untuk luar ini baru dibuka kemitraan. Kemitraan. Oke, itu teman-teman. Jadi kalau mau bermitra silahkan. Langsung kunjungi websitenya aja. Bisa kunjungin websitenya Ayam Kriwol. Ayamkriwol.com. Ini mau saya ganti ya, Ayam Kriwol Mas Windu ya. Iya. Bakal booming se-Indonesia. Bakal booming. Cobain dulu aja deh. Kalau enggak gini, Mas, habis buka satu hari orang makan gratis. Iya. Saya aja nih ya. Enak banget gitu loh. Serius enggak ngiklan, coba aja nih saya kasih gratis deh. Pak ada buka bersama nanti sama saya di Surabaya. Ya, mau di Tangerang, mau di mana silakan aja kalau mau bermitra. Udah. Jadi gitu teman-teman, salah satu usaha kita, masih ada ratusan usaha yang lain. Itu Ayam Kriwol Indonesia Instagramnya ya? Iya, Ayam Kriwol Indonesia. Abis ini saya ganti Ayam Kriwol Mas Windu. Jadi sama saya ngomongin uang nggak, Mas, yang modalin? Enggak, cuman hanya sedekah aja itu. Oh. Istiqomah sedekah. Saya modalin tuh hanya sedekah aja syaratnya. Saya enggak minta uang. Enak kan? Bagi peluang-peluang usaha yang lain nanti kayak
yang udah saya tanya, kopi, biji kopi, minyak dan lain-lain, saya udah ada, tapi ini saya pengembangan, tapi lebih ke belajarin tekniknya dulu lah, saya ajarin skillnya dulu, baru saya modalin. Yang udah-udah itu saya kemarin uji coba, kalau saya modalin dulu, orang kadang-kadang bingung, megang modal banyak itu bingung, bener nggak? Jadi gak ada modal bingung, kebanyakan modal bingung. Ini mau dikemana ini, perputarannya oke gak gitu. Yang enak tuh yang step by step aja dijalanin gitu loh. Abdul Mujahid, Kiai Syahid Sulaiman Mujahid. Jika ada yang tanya, Jawa Timur, saya gimana? Jika ada yang masuk. Oh, sudah ada yang masuk langsung ya? Iya. Itu udah ada yang masuk langsung tuh, pengen join langsung. Tuh, banyak banget tuh langsung masuk tuh. Untungnya berapa mas? 7 jutaan ya? Kalau 12%? 12% minimal, kurang lebih 12% isinya. Paling sepi untung berapa? Sekitar 7-6 juta per bulan. 6 juta sampai 7 juta per bulan untungnya, omernya. Itu terjelek gitu. Kak Eni Fauzi ya, tidurlah kak. Iya, saya nggak ngiklan orang, saya nggak dikasih duit, justru saya ngasih duit. Terus saya nggak mikirin hasilnya, yang penting saya suruh sedekah buat ngasih makan ke masyarakat-masyarakat. Kalau saya beli, saya bagiin, gitu terus ada, istri saya ada. Tapi saya berpikir kan, kalau gitu terus nggak ada habisnya. Tapi kalau saya bentuk UMKM yang saya syaratkan sedekah, dia sedekah, usaha-usaha semua sedekah. Nah, berarti kan saya nggak ngapa-ngapain, udah berjalan sendiri pahala gitu loh, teman-teman. Ngerti nggak sih maksud saya gitu, mas? Nah, itu menyebarkan kebaikan. Kalau mau join kemitraannya gimana, Pak? Bisa dijelaskan di sini, gitu. Coba jelasin. Jadi di situ ada website Ayam Kriwil Indonesia, teman-teman klik aja. Di situ ada 3 kategori jenis kemitraannya. Ada 3 gitu loh. Range-nya beda-beda ya. Nah, di situ bisa dibaca lah lebih detailnya gitu karena panjang, guys. Nanti enggak giveaway saya. Next, bikin rumah sakit. Yang mau bikin rumah sakit, saya suruh yang miskin, saya gratisin. Minta doanya, teman-teman. Ide mah udah banyak gitu loh, tinggal jalanin aja. Dan usaha-usaha yang lain juga udah saya suruh, wajib sedekah. Gak usah sama saya, gak sedekah ya saya cabut lah. Itu kita diajar sampai bisa atau gimana? Jadi selama kemitraan itu tetap nanti ada maintenance dari pusat. Jadi per 1 minggu atau 1 bulan sekali tetap ada. Jadi ada maintenance, teman-teman, dari pusat itu. Diajarin sampai bisa, terus dipantau, dikontrol, dikasih karyawan ya? Karyawan tetap dipilihin. Kalau karyawan dari owner boleh? Boleh, nanti boleh. Sistemnya kayak bagi hasil. Sistemnya dari kalian itu kayak bagi hasil. Ada gitu. Ada pendapatan lagi berarti di situ? Ada pendapatan lagi. Oh, duit lagi guys, cuan lagi. Saya nggak berani ngomongin cuan deh, saya ngomongin sedekah aja. Ntar yang ada teman-teman bermimpi apa panjang lagi gitu. Saya nggak puasa, teman-teman, maaf. Jadi panas-panas di lapangan tadi, Dendi juga yang udah penuh, nggak ada mokel, nggak ada batal hari ini, batal puasa, dia setengah jalan dia makan minum karena dia sakit. Flu parah, minum obat akhirnya dia gak kuat. Drop banget ya. Langsung ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana? Dengan kakak Resi, Pak, di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya. Tadi komen apa? Gini, Pak, kan nenek saya sama uas saya, nenek saya sakit dan uas saya itu kena tumor, Pak. Udah nenek saya udah 4 bulanan, Pak. Ada di situ neneknya. Bisa ada lihat sinyal. Ya Allah. Neneknya ada di situ, Kak. Bapak. Halo, Kak. Di situ ada neneknya enggak? Sama uaknya. Kak. Bapak. Di situ ada neneknya. Maaf, enggak ada sinyal. Saya sampai naik genteng sini. Susah. Terus ini satu nanti siapa gini? Kak, jauhin kamera ini nanti. Pengen lihat bacanya boleh. Maaf, gak ada sinyal sampai naik genteng di sini. Kak, dengar suara saya? Aduh, susah sinyal. Wih, itu dikelilingi bukit-bukit itu kayaknya. Susah sinyal. Bapak, kalau lu nyari sinyal kemana? Kak, di sini bagus, Kak. Saya dengar. Halo? Di sinyal, gak ada sinyal, ya Allah. Kemana ya? Sebentar. Ya Allah. Halo, Pak. Halo, Bapak. Halo, ya. Bisa lihat wajahnya enggak? Bapak, halo. Halo. Bentar dulu, Kak. Kakak lihat saya dulu aja deh. Udah di screenshot, Dendi. Kak. Kakak suara tadi jelas. Cuma kakak enggak dengar saya. Mungkin sinyal. Nanti coba saya undang lagi. Saya cari yang lain dulu, ya. Siap takuin dalam halo beli susu anak, susunya habis. Suami belum gajian, Pak. Suami saya security, Pak, di Sudirman. Oh, suami security di Sudirman. Nah, tiap bulan tuh saya tutup dari lubang, Pak, demi biar nggak ada utang. Jadi tuh tiap bulan gajian langsung bayar utang. Ntar utang lagi, yang penting kebayar, Pak. Oh, gitu.
Kak Ellen, berapa nomor rekening yang saya bantu Kak Ellen? Bagian kue kering, apa aja saya lakuin Pak, ngancingin baju di konveksi, yang penting bisa bantu suami. Oh gitu. Berapa nomor rekeningnya Kak Ellen? Beneran di telepon ya Kak, beneran. Ya Pak, BCA Pak. Berapa nomor rekeningnya? 2291. 2291. Mana nomor rekening gue berapa, Mbak? Aku ngapain. 2291 7377. Lu jangan nanya dulu. Berapa? Saya nungguin Pak sampai semalam tuh saya diizinin sama suami saya Pak, ya Allah. Dia ngaku-ngaku saya aja Om Aswin 11-12 katanya. Saya dikasih 2.000 buat beste mamis. Suaminya kocak berarti. Mana rekeningnya? Mana rekeningnya? 2291. 22 berapa? 22. Kemarin apa Pak? Ngapalin baru apa? Eh, lupa lagi ditelepon. Minum dulu, minum dulu, puasa. Nafas dulu, santai dulu. Berapa, berapa? Nomor rekeningnya berapa? 2291 7377. Maaf, aku lupa lagi sih, ya Allah. Berapa? Ya Allah. Ini. 2291 Pak. Terus 7 bulan ngikutin Bapak. Helen Febrina ya? Iya Pak. Udah saya beliin susu, saya udah transfer 5 juta Bu. Ya Allah. Makasih banyak Bu. Iya. Makasih banyak. Ya beli susu ya sekarang ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Halo cantik, selamat minum susu. Assalamualaikum. Halo, ayah, Pak Aswin ya. Gue kayak mana balikannya nih ya? Gue besarin suara dulu. Tangan ayah jangan ditutup. Halo, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Egi Pak di Duri Pak di Riau. Pak Egi di Riau. Di Riau. Yang komen tadi Bapak apa Ibu? Istrinya. Yang komen tadi Bapak apa Ibu? Oh, Ibu tadi itu Pak. Saya lagi nyapu halaman tadi. Mau jualan Pak. Coba saya ngobrol sama Ibu aja, boleh nggak? Oh iya, iya Pak. Bentar Pak ya. Nah. Saya mau ngobrol sama Bunda. Bapak Aswin. Mau ngobrol sama Bunda. Pakai jilbab dulu. Bentar ya, Pak. Ini gede aja. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Tadi kakak komen apa, Kak? Pak, suami saya, Pak, jualan bakso bakar, Pak. Sama minuman, buat Pak. Buat suaminya jualan bakso bakar. Iya, Pak. Kami dari Duri nih, Pak. Dari Riau jauh nih, Pak. Tadi suami saya lagi nyapu halaman nih, Pak. Kami mau jualan. Mana itunya? Apa tuh? Rombong ya, itu bahasa Indonesia apa ya? Gerobaknya, gerobak baksonya udah ada sama tempatnya.
Ini baru mau beres-beres, mau jualan, Pak. Ini tempatnya, Pak. Oh, nggak ada modal. Iya, Pak. Bantu kami, Pak, semenjak COVID nih, Pak. Sama anak sekolah di rumah, Pak. Sepi orang, Pak. Berapa nomor rekeningnya, Kak? Sampai, Pak. Halo, Pak. Berapa nomornya, Kak? Nomor rekeningnya ya. Bentar ya, Pak. Nomor rekening ayah yang ada. Bank apa? Tunggu, Pak. Dari Bank BRI Syariah, Pak. BRI Syariah. Sepuluh. Sebentar, belum, Kak. Ini sinyalnya kok lama ya, wifi-nya lambat banget. Ya Allah, ya Rabbi. Menggeretek megang HP ya. Gijil ya. Bank BRI Syariah ya? Bank BRI Syariah. Gak ada tuh. Kami cuman punya Bank BRI Syariah sini, Pak. Udah ganti itu kali ya? BSM. B apa? BSM enggak, Bang. BSI kalau Syariah Mandiri apa? Beda. Ya? Bang. Empat empat dua apanya? Kode apanya? Berapa nomor rekening coba? Oh enggak, Bi. Berapa nomor rekeningnya? 1046, Pak. 1046 terus 72 21 63 Udah, Pak. Saya nyari sinyal ini. Terus nama Egi Saputra ya? Iya, Pak. Nama suami saya, Pak. Udah saya transfer 5 juta ya, Bu. Saya nggak bisa ngasih banyak. Udah saya transfer 5 juta buat bakso bakarnya. Pak. Pak, makasih banyak, Pak. Kami jauh dari ya. Riau, Pak. Sama-sama, Riau. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Bentar, Pak. Oh, iya. Capture ya, Pak. Udah, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum.
Diterima-terima ini, ayo teman-teman diterima. Ya, cara bergabung tuh, Lilis Bay itu. Ada yang terangkat. Memandang, memandang wajahmu. Assalamualaikum. Bentar, Pak, pakai kerudung dulu. Kak, siapa di mana ini? Saya Dian, Diandra. Di Bekasi, Pak. Kenapa? Buat apa? Tadi kamu nanya. Buat motor udah jalan 4 bulan. Enggak, belum dibayar. Kenapa? 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 Untuk motor, Pak. Motor saya udah jalan 4 bulan nunggak. Bulannya berapa? 635 belum itu belum denda. 635 per bulannya. Tapi saya nggak berani keluar rumah gitu, takut. Saya kan baru pindah ke sini, sampai pindah gitu. Saya cari kontrakan sampai pindah biar alamat lama nggak ketahuan gitu, nggak didatengin terus. Gitu. Saya pindah ke sini sampai motor. Saya simpen aja di dalam rumah, saya nggak kemana-mana, takut gitu. Takut ketemu debt collector di jalanan, terus kan dapat cerita gitu, nanti suka ditarik gitu-gitu. Saya mau... Terus kalau saya bantu kasih uang, dibayarin nggak kira-kira? Dibayarin. Saya pasti, saya kalau Bapak, kalau perlu saya DM Bapak bukti transfernya. Udah punya anak? Anak saya 3, Pak. Satu saya titip nenek kakek dari mantan suami, nenek kakeknya dari mantan suami. Yang dua tinggalnya di panti asuhan, Pak. Saya titip di panti asuhan. Jadi kakaknya sendiri kan? Karena ya karena saya sejak pandemi ini usaha juga nggak jalan sama sekali gitu, jadi modal yang saya punya tuh habis buat hidup sehari-hari. Sampai saya tempat tidur aja. Ya, anak saya dua saya titipin di panti asuhan, Pak, karena saya nggak mampu gitu biayain. Terus ayahnya juga nggak ada kabar sama sekali gitu, menghilang udah lama gitu. Saya barang isi rumah juga udah saya jual-jualin gitu buat bertahan hidup. Sekarang berarti nggak ada anak, nggak ada suami, hidup sama kakak gitu? Iya, saya sendiri gitu. Tapi kan anak yang paling kecil sering saya ambil juga gitu dari nenek kakek dari mantan suami gitu. Jadi mantan mertua saya titipin di mantan mertua gitu. Suka saya ambil juga. Aku boleh tahu nggak, maaf ya, agak sedikit pribadi. Bisa sama suami kenapa? Saya mau pengen tanya agak sedikit pribadi. Bisa sama mantan suami kenapa kalau boleh tahu? Udah 2016 KDRT. Suka mukul, kasar gitu.
Berapa nomor rekeningnya? Saya bantu. Pakai BCA, Pak. BCA. Iya. 751. Sebentar. Tahu saya udah berapa lama, Kak? Dari saya dikasih tahu sama temen sih. Baru tahun ini. Berapa nomor rekeningnya? 751. 751. Kosongnya 3 kali. Kosongnya 3 kali terus. 2843. 2843. Iya. Dian Herdiani ya? Iya, betul, Pak. Udah saya transfer 10 juta buat motor dan buat anak-anaknya. Udah masuk 10 juta. Oh, Pak, terima kasih ya, Pak. Selalu sehat, banyak umur, banyak rezeki. Ya Allah, balas kebaikan Bapak berlipat-lipat. Amin. Saya tutup ya, Kak. Saya biarin ya. Iya, Pak. Makasih. Apa perlu saya DM, Pak, buktinya? Bukti pembayarannya saya DM? Boleh, nanti di DM, boleh. Tutup ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Aswin, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana? Saya Rosa di Bandar Lampung. Rosa di Bandar Lampung. Iya. Kenapa? Tadi komen apa, Kak? Saya mau dagang, Pak. Saya kan udah berhenti kerja dari sales BCA. Saya mau dagang, Pak. Mau dagang dimsum keliling gitu. Dagang apa? Dagang dimsum, Pak. Dimsum. Mumpung lagi bulan puasa. Masih single? Belum ada yang bantu? Udah nikah, Pak. Suaminya kerja? Iya, suaminya kerja, Pak. Kerja apa, Kak, suaminya, Kak? Suaminya kayak kerja ini, Pak, kayak ngampas-ngampas gitu. Saya bantu tadi nggak bantu ya, Pak. Berapa nomor rekeningnya? 29. Bank apa? BCA ya, Pak. BCA. 29. Iya. 40. 40. 80. 80. 49. 49. 33. Kak, boleh dijauhin dikit nggak kameranya? Pengen lihat wajahnya, boleh? Oh iya. Nah.
Tahu saya udah berapa lama? Saya dari Bapak dari bulan April awal, Pak. Pas bulan puasa itu. Oh, baru. Ini udah saya transfer 5 juta, saya bantu 5 juta ya. Makasih banyak ya, Pak Asmi. Iya. Makasih ya, Pak. Semoga Bapak sehat selalu. Sama-sama. Assalamualaikum. Makasih, Pak. Aku lagi baca mana mana. IJP 1718. Saya udah komen, Pak, perlunya buat apa? Panjang kali lebar itu, Pak. Saya nggak baca, bacanya yang ini. Saya jadi bingung. Bisa saya nyari scroll ribuan komentar. Saya mau telepon gimana ini, ada yang komen begini. Buat konsultasi cek kandungan Pak, sudah 3 tahun nikah belum dikasih momongan, sedih rasanya ditanyain wartawan terus. Saya bukan dokter, saya undang aja deh ini deh. Masya Allah, ntar Pak pakai hijab ya. Ternakan. Assalamualaikum, Pak Aswin. Waalaikumsalam. Lo ngakak. Nangis apa ngakak? Ini. Gimana? Ya Allah, gemetaran. Ya Allah, semuanya. Dengan kakak, apa di mana? Di kebun jeruk, Pak. Kebun jeruk. Siapa ya namanya? Namanya Ika. Kak Ika di kebun jeruk. Tadi komen itu ya buat iya, cek kandungan. Pak. Malu ditanya mertua terus kondisinya yeah. 3 tahun nikah belum ada isi-isi gitu. Iya. Yeah. Kapan mau cek kandungan? Belum belum tahu besok kalau jadi boleh pulang sama suami diceknya di rumah aja. Berapa nomor rekeningnya? Mana yang Bang apa, Kak? Saya apa lah kan? Nomornya? Eh? Iya. Bentar ya, Pak. Itu suaminya di belakang. Iya, di depan. Tapi lagi nggak pakai baju. Oh, suaminya nggak pakai baju. Panas, Pak. Gak punya AC, pakainya kipas aja. Mana sayang? Bentar Pak, bentar. Be.
BNI ya, Pak? BNI. Boleh. Berapa nomor rekeningnya? 06. 06. 28. 28. 29. 29. Iya, 29. 64. 64. 6438. Buat periksa kandungan, konsultasi. Ya, iya Pak, doain ya Pak, mau cepet isi. Ya, saya doain. Sama itu, kelapa muda, sering-sering makan kelapa muda sama kerang, pasti isi. Kelapa muda sama apa Pak? Kelapa muda sama kerang, kerang darah. Kerang. Oh iya, kemarin juga udah nyoba promil juga, tapi belum isi. Tiap kalau apa itu introspek, kalau isinya negatif harus sedih banget, makanya sampai takut kalau mau introspek lagi. Sabar ya Kak, udah masuk 5 juta Kak buat cek kandungan, udah saya transfer 5 juta. Makasih ya Pak, semoga berkah. Amin. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Iya ya Pak. Juliana Putrianti nggak bisa ditelepon, langsung tidak dapat bergabung gitu tulisannya. Halo Pak, bentar Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana? Masih ingat saya nggak Pak Yuni Pak? Yang mana? Yang waktu ketemu interview di Leta Pak. Oh iya, belum dapat kerjaan sampai sekarang. Yang dulu. Belum kena ya, pengurangan di Agung Podomoro, Pak. Oh, belum dapat kerjaan sampai sekarang? Belum, Pak. Kakak yang saya kasih uang nangis-nangis atau bukan? Bukan, belum pernah. Yang ketemu di kafe sebelah yang ngobrol bertiga, yang saya rencana punya mau buka usaha dimsum, kata Bapak, yaudah buka aja Yun, dia bilang, Bapak bilang gitu. Ya, kecil-kecilan saya. Kalau apa namanya bikin kadang, tapi kalau nggak ada modal ya sesuai dengan pesanan orang-orang aja Pak. Oke. Jadi kakak ini single parent-nya. Iya. Pengen buka ikut di GoFood Pak, mudah-mudahan bisa. Saya kasih tapi nggak banyak ya Kak. Berapa nomor rekeningnya? BCA ya Pak. 66 00 66 00 310 443 Pak, atas nama Yuni. Berapa? 66 00 Terus? 310 443 443 Nih Kak, Pak Aswin sini lihat. Yuni Irawati. Udah saya transfer 5 juta. Ya. Udah masuk 5 juta. Alhamdulillah. Pak, ini anak saya nih Pak yang gede. Halo. Bentar ya Pak, sebentar ya Pak.
Boleh. Pak. Nih. Makasih banyak ya, Pak. Mudah-mudahan habis lebaran dari Leta telepon saya buat kasih kerjaan ya, Pak. Insya Allah. Saya tutup ya, Kak. Makasih, Assalamualaikum. Ya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Iya, Saputra, Pak Aswin, pemainku masuk, Pak, masuk. Mas Aswin! Loh, kaget. Assalamualaikum. Mas, ini telepon, Mas. Ya Allah, Mas. Saya nunggu dari semalam. Bukan dari semalam, kenapa? Saya sudah capek nih, saya yakin bakalan ditelepon. Saya gak nama gini, yakin nih saya akan telepon. Saya lagi di tengah pasar nih, Mas. Saya lagi di pasar, saya sambil jualan. Jualan apa, Kak? Kami ditelepon bisa Mas Aswin, Bi. Ini Mas. Buat apa? Tadi komen apa? Buat apa? Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Buat apa? Buat bayar kontrakan, Mas. 3 bulan belum bayar kontrakan. Kalau bulan puasa nggak bayar, diusir, Mas. Kalau nggak bayar, bulan puasa diusir. Diusir, iya. Sama saya mau pulang. Siapa dari namanya gimana? Kenapa, Mas? Kakak siapa? Kak Lilis di Palembang. Lilis di Palembang, Mas. Lilis di Palembang. Berapa nama Kak Lilis? Asal putihnya, Mas. Jangan nangis, 57. Jangan nangis, diapain orang. Jangan nangis dulu, sebentar. Saya sampai semalam mimpi, gak tau biar saya gak apa-apa, gak malu, Mas. 57. Jangan, saya yang malu, ntar dikira hobinya bikin orang nangis aja. Maaf, Mas. 57. Bang apa, bentar, bentar, Bang apa? BRI. Bang BRI ya, Mas. Oke, berapa nomornya? 57. Berapa? 57. 57. 46. 46. 01. 01. 02. 02. 72. 72. 71. 71. 538, Mas. 538. Iya. Berapa bayar kontrakannya, Kak? Satu bulannya 500, tiga bulan. Biasanya saya bayar per tahun 6 juta. Tapi karena COVID kemarin, jadi saya bayarnya per bulan, Mas. Sama saya tuh nunggak buat motor aja 3 bulan, mau ditarik dealer juga kan. Tapi saya nggak mentingin motor, saya lebih mentingin tempat tidur anak saya, tempat tinggal anak saya. Udah saya transfer 10 juta. Masya Allah, ya Allah, Tuhan, makasih Mas Asmi, semoga rezekinya makin lancar. Atas nama Lismawati ya? Iya, benar Lismawati, Mas, ya Allah, ya Rasul, makasih. Jangan nangis, makasih, ya Mas, screenshot. Oke. Tunggu ya, Mas. Ya Allah, mana screenshot saya ya? Tunggu, Mas. Masya Allah. Udah, Mas. Udah. Udah ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Mas. Makasih ya, Mas. Horas ya, Nas, Pak, telepon dong. Saya tanya, kalian komen ini dulu. Saya mau beli ini, saya pengen ini, saya punya ini, saya butuh ini gitu. Saya bingung kalau mau ngundang nggak tahu alasannya. Kak Etika gadis, minta aja ke cabang saya, Kak. Insya Allah dikasih. Bisa yakin loh. Karena saya bilang, Pak, saya kontrakan belum bayar, Pak, 4 bulan. Kalau bulan ini nggak bayar, diusir. Gitu. Saya kan mana tega kayak gitu. Oke, okay. Tak undang. Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana, Pak? Dengan Dewi, Pak, Dewi Ica. Di mana? Di Bogor. Di Bogor. Iya. Tadi komen apa barusan? Iya, pengen punya motor, Pak. Enggak, tadi komennya itu apa? Oh, gosokan? Iya, ninggalin tumpuk segunung oh, gosokan iya. Demi nonton pasti gitu. Iya, benar, Pak. Sebentar ya, Pak. Ini gosokan saya tinggalin. Soalnya kan kapan lagi live-nya Pak Aswin? Seneng banget saya kalau nonton live. Sebentar, Pak. Lihat berantakan, Pak. Udah Kak, jangan ditunjukin, nggak apa-apa. Iya, makanya Pak belum sempet mau dilipetin kata saya, udahlah langsung gosok aja. Kakak abis udah pernah dapat ya kayaknya ya? Belum Pak. Oh belum pernah, belum pernah saya telepon, belum pernah dapat. Belum. Belum guys, iya, ada motor, Pak. Pengen punya motor, suami kemana Kak? Suaminya sih kerja security. Security. Iya. Jadi kan kalau belum kerja itu kan di apa namanya ada jemputan gitu. Antar jemput. Jadi nggak ada motor. Nah, netizen suuzon katanya udah pernah kayaknya kakak gitu, pernah dapat gitu. Iya, netizen mah suka begitu. Kata saya juga suka baca-baca, kasihan kadang orang yang belum dapat dibilang kayak gitu. Mungkin kan namanya banyak yang sama ya mukanya gitu. Saya juga punya kembaran, Pak. Oh, punya kembaran. Kemarin pernah dapat? Itu yang kemarin. Yang kemarin, waktu kapan itu ya? Hari apa itu yang ada suaminya juga. Itu kembarannya? Iya. Yang oh, kemarin. Debi Ratnasari, tahu kan, Pak? Debi Ratnasari. Oh, Kak Debi itu. Iya. Oh, itu kembarannya. Iya. Kembar, guys. Ngaco, guys. Iya, fans Bapak. Sebentar. Saya baca-baca komen netizen ini loh. Katanya waktu itu pakai itu ya, jilbab gitu. Pake saudara jilbab. Saudaranya. Oh, nggak tahu, Pak. Enggak. Pakai kacamata. Berapa nomor rekeningnya, Kak? Nomor rekeningnya di HP. Saya lihat dulu. Bang apa?
Netizen jeli-jeli ya, saya lo nggak Halo? apa udah bilang bang. Halo. 311. Bang apa? Bang apa kak? Bang apa? Bang apa? Bang Permata. Berapa Tidak, nomornya? Pak. Berapa? 311. 311. 055. Putus-putus. 055 terus 39. 39. 34. 34. Iya. Udah. Udah. Saya bantu tapi nggak banyak ya, kalau kurang tambahin sendiri. Terima kasih Pak, berapa aja nggak apa-apa. Terima kasih. Heri Junaidi. Iya Pak. Udah saya transfer 5 juta itu. Oh iya, terima kasih ya Pak. Semoga ya, rezekinya gitu. Lancar ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Terus gak ngerti guys. Assalamualaikum Pak. Salam. Aduh. Nanti Pak. Tunggu. Kakak ini udah pernah dapat? Belum Pak, belum pernah. Pak, mau minum dulu Pak. Nanti Pak, gemeteran Pak. Sumpah. Loh, kok gemeteran? Tunggu Pak. Aku nggak kuasa Pak, aku hamil 3 bulan Pak. Iya Pak, suamiku meninggal Pak, udah 1 bulan Pak meninggal, anakku masih kecil yang pertama, mau lihat Pak, tunggu Pak. Oke. Ini Pak, anakku yang pertama Pak. Halo. Di telepon masih tidur, Pak, dia kebangun. Udah, Kak, saya mau nanya. Kakak tadi komen apa? Gini Pak, pas kecelakaan tuh kan suamiku kan pakai motor kakaknya. Jadi kakak aku, ya Allah gemeteran Pak, sumpah. Astagfirullahaladzim, ya Allah tunggu Pak, astagfirullahaladzim. Suamiku tuh Pak pakai motor kakaknya pas kejadian tuh adu kambing Pak. Suamiku meninggal di tempat, Pak. Iya, Pak. Sekarang aku numpang sama orang tua, Pak. Nggak bisa pulang, Pak. Katanya rumahku mau dibakar sama dia, Pak. Kalau nggak diganti motornya gitu, katanya, Pak. Motor apa? Motor yang itu, Pak. Yang motor besar Aero, kalau nggak salah, Pak. Tulisannya kayak NMAX gitu, Pak. Wih. Itu ya itu kejadiannya adu kambing Pak, orang orang berdua itu meninggal di tempat Pak, dan motornya itu kebakaran Pak, nggak bisa diselamatkan lagi Pak. Suamiku ya Allah, sekarang aku hamil 3 bulan Pak. Kejadiannya 2 bulan yang lalu. Iya Pak. Nanti saya ada yang bilang kakak udah pernah dapat belum gitu. Sumpah demi Allah, belum Pak. Mati Pak kalau aku udah pernah dapet Pak. Cien, demi jangan kasih apa-apa netizen ini mas. Enggak pernah. Enggak pernah Pak, enggak pernah. Boleh lihat kakak siaran. Kakak siapa di mana ini? Oh, kakak Tania Pak, aku di Bangka Belitung Pak. Yang kemarin kakak. Aku tek bapak yang anakku hampir terjatuh di sumur tuh Pak. Yang no. Bapak respon DM. Saya responnya gimana? Hanya responnya
nangis gitu Bapak, hanya semel nangis gitu, tapi kataku nggak apa-apa Pak, alhamdulillah. Oh, ingat kakak bilang gini, gara-gara nonton live-nya Pak Aswin, anak saya mau kecemplung Ya, sumur gitu. ya Pak. Allah Akbar. Ya Pak, malam tadi tuh udah Bapak telepon, tapi terputus sinyalnya Pak. Oh. Sini, sini, sini. Lah bangun anakku pertama, iya Pak. Berapa nomor rekeningnya Pak? Kak Tania, Bangka Belitung nih. Iya Pak, Bangka Belitung. BRI ya Pak. BRI, oke. Berapa? 355 355 5 berapa diantan? Tunggu Pak, apal. Jadi telepon dulu. Cepet ya Tun. Tiga lima lima terus. 355 50 10 50 10 27 17 27 17 0537 0537 Kalau nggak ganti motor, rumahnya dibakar. Serem banget. Iya, Pak. Kakak ipar aku, Pak. Udah saya transfer 15 juta. Mudah-mudahan cukup untuk ganti. Ya Allah. Makasih ya, Pak. Astagfirullah. Pak, saya screenshot dulu ya, Pak. Boleh. Udah, Pak. Makasih, Pak. Sama. Desira 3521 nggak bisa saya undang. Nggak tahu Instagram setelahnya salah mungkin teman-teman. Banyak yang saya undang tidak dapat bergabung langsung gitu. Halo. Halo. Revalina, Revalina, buru. Kenapa? Buru. Kira keluar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana? Dengan bentar Pak deg-degan. Loh. Saya udah serius-serius bentar deg-degan katanya. Jangan deg-degan. Dengan Revalina Pak di Subang. Kak Revalina di Subang. Tadi komen apa Kak Revalina? Jadi saya pengen bayar uang sekolah.
Pulang sekolah, katanya nunggak. Nunggak berapa bulan? Udah, kan dari kelas 10, sekarang mau kelas ke kelas 11. Belum bayar sama sekali. Setahun? Iya. Per bulannya terus, berapa itu? Apa, Pak? Tunggakannya berapa? Sebulan berapa? Berapa ya? Pokoknya keseluruhannya itu 2 juta setengah kalau nggak salah. 2 juta setengah. Mama, papa, mana? Terus saya... Mama saya nggak ada, Pak. Kemana? Ke Malaysia. Mamanya ke Malaysia. Udah lama? Udah. Tapi masih sering pulang, kan? Apa, Pak? Masih sering pulang, kan, mamanya? Enggak. Maksudnya itu udah nggak pernah mau ketemu kakak gitu. Kak Revalina? Apa? Maksudnya mamanya itu udah nggak mau ketemu kakak gitu. Iya, udah berapa tahun ya? Dari SD. 8 tahun, pulang-pulang. Mamanya nggak mau ketemu. Iya. Papanya? Papa saya udah gak kerja selama pas dari COVID. Enggak, papanya di situ. Tinggal sama papa. Ada. Halo, Pak. Halo, Pak. Assalamualaikum. Nanya-nanya dikit boleh, Pak, ya? Ya, tadi boleh, Pak. Tadi kan komen gini, Pak. Pak, tolong saya SPP nunggak gitu. Terus, oh iya, ya, katanya setahun kan. Terus saya nanya, mamanya kemana? Mamanya nggak ada, di mana? Di Malaysia. Kok bisa nggak ketemu 8 tahun? Kalau boleh tahu, kronologinya kenapa, Pak? Dulunya sama sayanya waktu masih kecilnya, pasti SD-nya cerai, Pak. Oh, cerai. Oke. Masa seorang ibu nggak nyariin anaknya atau teleponan sama anaknya gitu? Dulu kan dia sama lelaki lagi, nikah lagi, Pak. Oh, gitu. Sampai sekarang Bapak belum ada pengganti? Oh, saya? Iya. Belum, Pak. Ini kenapa, pingin Pak? Pingin ibu, pingin anak dulu sukses dulu, sekolah, nyampe tinggi. Cuman sayanya udah nggak kerja, udah dari semenjak corona itu, Pak. Oke. Jadi, biar... Iya, tergitu, Pak, terbengkalai. Oh, gitu. Siap. Saya bantu, Pak, buat modal usaha kecil-kecilan sama sekolahnya Revalina saya lunasin. Berapa nomor rekening? Terima kasih, Pak. BRI, Pak. BRI. Yang tahu saya, ya. Bapak dulu apa Revalina dulu? Apanya, Pak? Tahu tentang saya. Oh, Repa dulu, Pak. Dia kan suka ngikutin udah lama, katanya udah di fallback sama Pak Aswin, katanya. Mau buat bayar sekolah, katanya, sama buat Bapak jualan aja, biar bisa jualan gitu, Pak. Bank apa, BRI ya? Iya, Pak. Berapa rekeningnya? 438. 438? Iya. Terus? 901. 901. 017 017 ya 759 759 533 533 Imas Laila Sari ya? Ya, Pak. Siapa ini, Pak? Itu kakak saya, Pak. Oh, udah saya transfer 15 juta, Pak. Alhamdulillah. Makasih, Pak. Mana Revalinanya? Lah. Kak, bayar ya. Ya. Bayar ya, sekolah SPP-nya dibayar. Terus sekolah ya. Yang pintar ya. Tadi dengar kan kata ya, mamanya,
Papa nungguin kakak sukses dulu gitu. Ya. Semangat ya, saya tutup. Kata siapa laki-laki kalau nggak ada istri nikah lagi? Tuh, dengerin guys. Sekali-sekali saya bela kaum saya. Hidup lelaki. Iyalah. Kita sama aja. Tuh. Padahal bapaknya ganteng ya. Ganteng gagah gitu. Udah berapa ya? Udah hitung, saya lupa. Udah dihitungkan netizen, iya. Berapa netizen, tahu nggak? Saya lupa, ini takutnya nggak masuk di laporannya. Tapi nggak apa-apa. Lanjut, masih lanjut. Live di Instagram. Yang nonton cuma 4 orang gitu. Bisa sih efek lagi. Ya, ini ada bikin komen yang bikin saya nggak bisa berpikir, Mi. Bapak nenek udah 4 bulan uak kena tumor di bagian itunya harus dioperasi. Maksudnya bapak nenek udah 4 bulan uak kena tumor, nggak ngerti ya. Udah gitu berbau jorok, jangan guys. Dinda Ashila 10, salam Sulawesi Selatan. Karena nggak ditulisin buat apa ya nggak saya telepon. Oke, ini kita undang nih. Halo Pak. Halo, assalamualaikum. Santai bang, santai bang. Apa? Sabar, apa? Sabar. Bentar Pak. Jangan lari-lari. Bentar.
Asik. Apa agak gelap pak rumahnya? Kenapa? Ya rumahnya agak gelap pak, maaf. Nggak kelihatan. Dengan abang siapa di mana? Di Jakarta dengan. Kenapa pak? Abang namanya siapa bang? Ahmad Abidin pak. Panggilannya? Ahmad. Asmat, oke. Iya. Bang Asmat, tadi komen apa? Terus kalau butuhnya buat apa? Ikut giveaway ini. Saya tahu IG Bapak dari teman Pak. Terus? Iya, butuhnya buat ini Pak. Saya kan sekarang udah nggak punya motor. Dulu sempat punya motor, udah setahun yang lalu itu ditarik pak sama leasing karena angsurannya nggak lancar. Terus? Iya, sekarang saya pengen banget punya motor lagi pak buat modal ojek online karena udah setahun lebih saya nganggur pak. Jadi buat bantu orang tua juga sih buat nyari rezeki pak. Oh, udah nikah bang? Belum. Umur berapa Bang Asmat? Sekarang saya 32. 22? Oke. Beliin nggak guys? Saya tanya desain dulu. Dibeliin motor nggak guys? Abangnya buat ojek online sama bantu orang tua. Ya motor apa Bapak aja pak lah. Bekas juga nggak apa-apa saya mah. Iyalah masa milih-milih. Ini ada orang tua saya apa nih? Pak, ya. Ada orang tua saya, ada ibu saya. Boleh kenalin dong. Ini ibu saya, siapa Pak. Salah. Ini ibu saya, Pak. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Ibu namanya siapa, Bu? Ini ibu saya. Namanya siapa, Bu? Ibu namanya Satiem, Pak. Satiem, oke. Okay. Iya. Udah Mas, ini karena banyak yang komen, beliin Pak, yang bekas aja nggak apa-apa gitu. Oke, okay, berapa nomor rekeningnya? Tapi jangan digade ya. Entah kalau udah kebeli cash. Emang saya lagi butuh Pak, lagi butuh buat ojek online ya. Bener ya? Buat bantu orang tua Pak, buat ya buat makan, buat nyari rezeki. Hari-hari. Oke, berapa bang nomor rekeningnya bang apa? BCA. BCA. Sekarang BCA-nya saldonya ada berapa? Kenapa? Rekening di BCA sekarang ada berapa duitnya? Kosong pak. Kosong. Beneran kosong? Iya beneran. Itu juga ada biaya admin udah sebulan nggak diisi-isi kak. Oke, saya isi deh. Berapa nomor rekeningnya? BCA, Pak. Berapa? 6900. 6900. 3282. 3282. 80. 80. Ahmad Abidin ya? Iya. Sok, beli motor. Dan saya transfer 10 juta tuh. Ya Allah, makasih Pak. Makasih banyak Pak. Kabarin ya kalau udah beli ya. Iya Pak. Nanti saya... Ya. Pokoknya saran saya, saya jangan DM, Pak. Ya, jangan digadein. Iya Pak, pasti Pak. Jangan. Assalamualaikum. Makasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh netizen tuh kadang baik, kasih pak gitu. Netizen mah baik guys. Jadi kalau yang mau dapat giveaway, nyogoknya ke netizen. Ayo kita patungan kalau dapat gitu. Ngajarin nggak bener, nggak jangan.
Halo. Assalamualaikum. Mama saya sampai matang pare di kamar. Kenapa? Iya, Mama. Kenapa, Kak? Sampai motong pare di kamar, Pak. Sampai motong apa? Mama saya sampai motong pare di kamar, Pak. Motong pare di kamar? Motong apa? Itu siapanya itu? Ini adik saya, Pak. Yang satu di Jayapura. Ini mama saya. Halo, Bu. Nah, dengan kakak siapa sekarang? Saya boleh lihat nggak wajahnya? Boleh, Pak. Dengan Anggun. Kak Anggun di mana? Kebetulan saya, Pak. Di Lampung. Di Lampung? Ini adik. Iya. Matiin dulu deh. Nggak kedengeran. Tadi komennya yang saya baca, Bismillah, yakin saya bentar lagi ditelepon gitu. Iya, alhamdulillah, Pak. Buat apa, Kak Anggun? Buat ngasih kado mama besok ulang tahun. Oh, selamat ulang tahun, Bu. Kan nyusahin terus. Kenapa? Yang satu ada, Pak, di Jayapura, Pak. Say hi dulu adik saya nonton juga, Pak, Anggi, Pak. Halo, adik. Adik nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2, Pak. Namanya siapa? Namanya Anggi, Pak. Anggi Oktonia, Pak. Oh, Kak Anggi Oktavia di Jayapura. Halo, ini kakaknya sama mamanya sama adiknya. Namanya, Pak. Kenapa? Anggi Oktonia namanya. Anggi Oktonia. Halo. Iya. Buat mama, ngadu mama ulang tahun. Iya, buat mama, Pak. Besok mama ulang tahun. Bu, pengen kado apa, Bu? Iya, Pak. Enggak tahu, Pak, saya. Udah enggak apa-apa, mama mau apa. Kepengennya beli apa banget? Ya, saya sih maunya, Pak. Pengen beli apa ya? Beli barang gitu. Untuk simpanan, untuk jaga-jaga. Bapaknya kan udah tua. Beli emas. Anaknya tiga cewek semua, Pak. Anaknya. Iya. Untuk apa? Anak saya kan rencananya mau nikah, tapi ini seperak-perak juga nggak punya uang. Siapa yang mau nikah? Kak Anggun. Ini saya, Anggun. Pak. Anggun, Pak. Wah, selamat ya. Bentar lagi mau jadi pengantin baru. Mau nikah, iya, anak nggak punya uang seperak pun. Masa sih, Bu? Iya. Berapa nomor rekeningnya? Ya, satu lagi kuliah soalnya, Pak, di Jayapura, Pak. Berapa nomor rekeningnya? Nomor rekeningnya mana tadi, ya? Ini, Pak, bentar, Pak. Ini aja, Pak. Oke, Pak. BRI, Pak. Sebentar. Kalau saya beli emas-emasan, tinggal seperangkat alat sholat aja nih saya. Ibunya ketawa. Iya. Berapa nomor rekeningnya? BRI ya, Pak? Boleh. 15 47 01 00 31 49 505. Anaknya tiga cewek semua ya, Bu? Halo? Anaknya tiga cewek semua? Iya, Pak. Udah saya transfer 10 juta. Ya Allah, Pak. Makasih apa ya? Ya Allah, makasih banyak, Pak. Atas nama Anggi Oktania, kan? Aslin, saya capture dulu ya, Pak. Iya. Bapak, makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Semoga berkah, Pak. Semoga Bapak panjang umur, ya, Pak. Iya, itu tadi rekeningnya atas nama Anggi Oktania, ya? Iya, ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Adik saya, Pak. Iya, udah masuk. Iya, udah masuk, Bu. Saya tutup, ya. Iya, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Banyak, Pak. Ya. Ya.
Sekarang yang ngaji, saya nyari yang ngajiin saya tuh. Biar setan-setan di dalam tubuh saya hilang. Beliin emas-emas ibu-ibu tuh. Seperangkat alat sholat pernah, emas kok pernah, istri satu guys. Ya enggak, kan tinggal seperangkat alat sholat kalau ngasih emas-emasan. Yang pengen ngaji sekarang. Mas Fauzan Indramayu, halo. Allahu Akbar. Oh. Astagfirullahaladzim. Ngantuk guys. Ini gak diangkat-angkat, ini lama kali. Yang mau ngaji. Kak, nggak dapat angkat ya, aduh. Nggak jadi nggak dapat angkat ya guys. Siskaira Puspita nggak bisa diundang kak. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana? Dengan kakak siapa di mana? Dengan Nanda Pak dari Bandung. Siapa? Siapa? Nanda dari Bandung. Nanda dari Bandung. Nanda dari Bandung. Iya, silakan mengaji. Silakan mengaji. Iya, ngajinya surat apa, Pak? Bebas. Bebas. Surat-surat pendek boleh ya, Pak? Kelihatin wajahnya, kelihatin wajahnya, terus suaranya enggak kenceng ya? Surat apa aja boleh ya, Pak? Kenapa? Kenapa? Surat pendek boleh, Pak? Pendek boleh. Pendek boleh. Bebas. Bebas. Mulai ya, Pak ya? Sila mulai. Sila mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin humazah alladhi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Oke. Oke. Lagi apa? Kok
grogi gitu? Kok kayak grogi gitu? Iya, tadi saya komen banget lagi baca-baca. Berapa nomor rekeningnya, Pak? Gemeter banget saya, Pak. Masya Allah. Kak siapa tadi namanya? Nanda, Pak. Nanda Ihsani. Saya dari Bandung. Kak Nanda di Bandung. Iya, Masya Allah, Pak. Berapa nomor rekeningnya? Bang BCA, Pak. Suaranya agak kencang sedikit kayak ya. Berapa nomor rekeningnya? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Halo. Berapa? 337. Beda di BCA, Pak. Iya, 337 terus. 053. 337 terus. 053. 565. Kakaknya 5565. 5565. 5565. Iya, Pak, buat terapi ibu saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Pak, ya Allah. Nanda Nur Ihsani Maulani. Iya, Pak, buat terapi ibu saya, Pak. Bismillah, ya Allah. Sudah kasih 5 juta, Pak. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah. Semoga berkah, Pak. Semoga rezekinya ngalir terus, Pak. Amin. Tutup ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. Ya, makasih, Pak. Salam. Satu lagi, karena setan di badan saya banyak, saya nyari satu lagi yang bisa ngusir setan di badan saya. Kata dia mau ngaji ya, sebentar. Assalamualaikum, Kak. Sinyalnya, Kak. Ya, sinyalnya. Bener, Pak. Ya Allah. Bentar, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Nah, di telepon sih. Mau ngaji surat apa, Pak? Ar-Rahman ya, Pak? Bebas. Bentar. Ya Allah. Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal-qamaru bihasban, wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة
rihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahulazim. Kenapa ada degan? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa? Kakak siapa di mana ini? Novi di Cirebon, Pak. Ya Allah, kenapa? Pak, anak saya itu minta skuter, Pak. Ya Allah. Oh, berapa nomor rekeningnya? Mandiri, Pak. Selang apa? Selang apa? Mandiri. Mandiri. Mandiri, Pak. Ya. 134. Sebentar. 134 terus 00. 00. 00 17 18. Heeh. 17 01. Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mau buat lunasin hutang juga, Pak, ya Allah. Siap ngaji sama semua, Kak. Saya kasih 5 juta Muhammad Ali ya? Iya, suami saya, Pak. Udah saya transfer 5 juta. Ya Allah. Ya Allah. Makasih, Pak. Ya, sekedar ya. Ya. Dulu, Pak. Sekedar shoot dulu. Ya, makasih, Pak. Ya Allah. Alhamdulillah. Terakhir, ya Allah. Alhamdulillah. Makasih. Assalamualaikum. Sekali lagi deh ngajinya deh. Halo. Ya, gangguan semua. Enggak, ini buat ngaji lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa di mana, Kak? Eva, Pak. Kak Eva di? Meteran saya, Pak. Di mana? Saya mau ngaji, Pak. Kak Eva di mana? Iya, mau ngaji. Kak Eva di mana? Di mana? Tegang, mau ngaji. Silakan mau ngaji apa?
Iya, silakan ngaji, silakan. Silakan ngaji, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Udah, Pak. Pak, saya mau buat beli kacamata, Bu. Hafalan Quran, Kak. Kenapa, Pak? Iya, iya Kakak Pak. Hafalan Quran. Iya, iya. Berarti semuanya bisa di luar kepala. Enggak semuanya Pak, tapi hafal Pak. Beberapa ayat Pak, beberapa surat. Satu lagi deh. Al-Mulk. Coba, silakan satu lagi. Saya minta satu lagi, request satu lagi boleh nggak? Boleh Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Khafidhatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, fakanat haba'am mumbassa, wa kuntum azwajan salasa, wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, wassabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Udah Pak. Wah, keren banget. Buat apa Kak? Pengennya beli apa? Mau buat beli kacamata itu Pak, buat beli kacamata ibu saya Pak, kemarin habis operasi mata katarak Pak, mau buat beli kacamata biar bisa lihat Pak. Berapaan kacamatanya? Kurang tahu Pak, belum ke itu Pak, belum ke dokternya Pak. Berapa nomor rekeningnya? Ini Kak siapa namanya? Eva Pak. Kak Eva. Iya. Berapa nomor rekening Kak Eva? 0470. Bang apa? BCA. BCA. Ya. Berapa? 0470 terus 988762 Pak. Eva Stiani. Tegal ya? Iya, Pak. Udah saya transfer iya, 10 juta, Kak. Karena dua surat, saya kasih 10 juta. Ya Allah, Pak. Terima kasih. Ya Allah, makasih, Pak. Berkah, barokah, Pak. Ngikutin saya udah berapa lama, Kak Eva? Kenapa, Pak? Ngikutin saya udah berapa lama? Udah 7 bulan yang lalu, Pak. Oh, dari mana taunya? Iya. Dari Facebook, grup rumah-rumah, Pak. Oke. Okay. Jadi Kak, semoga bermanfaat ya. Sudah bisa diambil kok. Amin. Makasih Pak. Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Sama-sama.
Udah guys ya, udah 120 juta total. Hah? Enggak, ada yang 160. Hari ini 120. Jadi itu teman-teman ya. Jadi untuk giveaway hari ini 120 juta. Masih ada hari esok, ini hari ke-11. Mohon maaf kalau ada kelakuan atau tingkah laku atau ucapan saya yang disengaja maupun tidak sengaja yang kurang berkenan. Intinya sabar, berdoa, ada aja rezeki yang datang, percaya. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.